Oke, baik. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Yunita Mau, NIM 18030300019, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, tugas Sosiologi Politik, review buku yang keempat. Bab yang pertama, Politik Integrasi, menurut Mikhail Kolir-Sophie, Hinger, dan Reinhard Schwitter. Yang pertama, kebijakan politik selalu memperhatikan integrasi migran tertunda, non-migran lainnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Apa arti integrasi? Jelas berubah dari waktu ke waktu dan menempatkan disintegrasi dalam sastra yang ada. Dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, tiga kontribusi utama volume ini, argumen kapasitas terbatas, tindakan integrasi solidaritas, integrasi dari grup atau individu tertentu terkait dengan sietitas wall. Kebijakan integrasi, disintegrasi, dan kategori analisis. Kebijakan integrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk memandu dan mengontrol proses integrasi imigran. Yang berikut, metodologi. Minat dalam kategorisasi, analisis dokumen kebijakan nasional dan local means akan fokus pada bagian diagnostik serta solusinya, yaitu aktual tindakan yang diusulkan. RUU Integrasi Nasional. Faktanya, sebagian besar peraturan mengatur tentang permohonan suka dan menolak pencari suka dengan duldung.